Prabowo selesai nyoblos di TPS 33 Bojongkoneng, kita tunggu hasilnya. Calon Presiden, Capres 02, Prabowo Subianto, tiba di TPS 033 Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Prabowo yang tiba didampingi ajudannya, terlihat mengenakan kemeja biru muda. Saat menunggu giliran mencoblos, tampak Prabowo sesekali melambaikan tangannya. Berbeda dari dua capres lainnya, Prabowo membuka surat suaranya saat sudah berada di bilik suara. Usai mencoblos, Prabowo mencelupkan dua jarinya ke tinta ungu dan memamerkannya pada awak media. Lebih lanjut, Prabowo berharap proses Pilpres 2024 setelah ini berjalan lancar, sembari menunggu hasilnya. Hingga berita ini ditulis, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 dan 03, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD, telah selesai mencoblos di TPS masing-masing. Sebagai informasi, Anies mencoblos di TPS 60 Cilandak, Jakarta Selatan, lalu Cak Imin di TPS 023 Kemang. Ya. Ya, alhamdulillah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, alhamdulillah tertib di TPS ini. Saya ucapkan terima kasih kepada KPPS, kepada semua petugas, lancar dalam kepercayaan rakyat kita. Hujan membawa berkah, hujan membawa rezeki. Jadi kita patut bersyukur ya. Mudah-mudahan semua jalan lancar, insya Allah. Kita tunggu hasilnya. Saya kira itu dari saya. Pak, rencana mau pantau Quickcon dari mana, Pak? Ya, nanti saya lihat dulu perkembangan. Mungkin saya di atas dulu, nanti kita lihat perkembangan. Ya. Insya Allah, insya Allah. Ya. Ya. Oke. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.